Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah muntah bisa membatalkan wudu nih Ustaz? Dan bagaimana kalau kita terkena muntah anak nih Ustaz? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, salam TV yang berbahagia dimanapun antum-antumnya berada. Jadi muntah ya, biasanya itu dialami oleh semua orang ya. Tidak terbatas pada usia sebenarnya. Iya. Bisa anak kecil, bisa juga orang tua ya, anak muda ya. Tentu ada sebab musababnya. Nah, para ulama memberikan penjelasan diantaranya adalah Lajnah Hadaimah, Komite Fatwa Saudi Arabia mengatakan bahwa muntah, ya tentu notabene muntah itu kan biasanya datang dari usus perut ya. Artinya dari dalam perut, tentulah di dalam perut ini kan bercampur segala macamnya. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau begitu ya maka hukumnya najis. Sehingga pakaian atau tempat atau apapun yang terkena dengan muntahan itu tadi wajib dibersihkan atau iya, dihilangkan ya dengan air sehingga hilang baunya, kemudian juga bendanya gitu, tidak lagi baunya dan bendanya hilang. Begitu cara mensucikannya, intinya wajib dibersihkan, wajib dibasuh tempat ya yang terkena muntahan tadi, iya, karena memang diponis muntahan itu adalah apa namanya najis. Namun kalau untuk anak kecil, anak kecil ya, itu terkadang dia bukan muntah dari perutnya, dia dari mulut. Kadang anak-anak yang masih netek itu ya, menyusui sama ibunya, itu semacam apa ya istilahnya itu ya, bukan dari perutnya dia, gumuh gitu ya. Gumuh ya, ya betul, gumuh, gumuh istilahnya. Dia bukan dari perut kayaknya, dia belum masuk kan dia, karena taulah anak-anak semangat dia menyusu ke ibunya sebelah yeah, kanan sebelah kiri gitu kan, atau kadang-kadang ibunya mau bekerja jadi buru-buru gitu ya, atau mau dipuasi anaknya ini dulu yeah. Jadi itu kadang-kadang anak mungkin ya, taulah kita anak-anak juga belum ini kan, belum cara tahu bagaimana cara ininya, sehingga kadang-kadang keluar gitu yeah. Dan itu tidak termasuk ya, karena dia bukan dari perut yeah, yeah. Dia masih apa ya, masih di dalam, maksud saya masih di dalam mulutnya gitu. Jadi tidak termasuk. Nah, apakah wudhunya batal? Tidak. Sama seperti kita udah wudhu lalu kita kena kotoran manusia umpamanya. Bukan kotoran ayam, kotoran ayam itu bukan najis ya. Meskipun kotor itu soal lain, bukan setiap kotor najis, tidak. Contoh kita kena kotoran manusia, wudhu kita nggak batal, tapi kita wajib membasuhnya, menghilangkannya, itu aja. Allahu ta'ala. Baik, masya Allah.